Yon Sobuk TV yang kekinian, keren dan sukses 7 turunan. Sip lah geng, langsung aja nih buat kalian yang belum juga subscribe, buruan subscribe Sobuk TV biar gak kudet alias kurang update. Langsung di subscribe ya geng channel Sobuk TV nya Kayak hari ini nih geng, Sobuk TV mau kasih video berita dari Syahnaz yang nawar ketika dibilang akan dipingit seminggu, ditawar jadi 4 hari. Yuk cekidot gengs. Lebih tepatnya cuma bisa masak itu sih mbak. Tapi si Jess sendiri tipikal orang yang ingin merasakan, pengen masakan tentang itu ada di luar dari pasta itu. Iya, pasti pengen lah di rumah dimasakin apa, masakan Indonesia gitu kan. Mungkin dia harus belajar dari YouTube aja. Ya, dari YouTube. Ternyata emang masih manja banget atau seperti apa sih? Enggak ya. Ya, lumayan lah ya. Soalnya kan Nanas anak bungsu, jadi pasti masih ada aja gitu bungsu-bungsu. Nanas sebagai orang, sebagai kakak yang sudah lebih dulu berpengalaman. Apa ya, paling nanti kalau misalnya ke suami, Nanas jangan gini-gini kayak gitu. Jangan manja banget lebih. Ya kalau istri kan biasanya kan nyiapin makan gitu-gitu. Udah bisa masak belum? Bisa. Apa? Masak mie instan bisa udah pasti, masak telur bisa udah pasti, masak air udah pasti. Ya lumayan lah. Katanya lebih jago masak masakan pasta daripada Indonesia ya? Iya. Bisa gitu. Itu terus lah. Bisa satu doang, itu doang masaknya. Bisa yang lain. Lebih tepatnya cuma bisa masak itu sih mbak. Tapi si Jess sendiri tipikal orang yang ingin merasakan, pengen masakan tentang itu ada di luar dari pasta itu. Iya, pasti pengen lah di rumah dimasakin apa, masakan Indonesia gitu kan. Mungkin dia harus belajar dari YouTube aja. Ya, dari YouTube. Ternyata emang masih manja banget atau seperti apa sih? Enggak ya. Lumayan lah ya. Soalnya kan Nanas anak bungsu, jadi pasti masih ada aja gitu. Tapi boleh juga sih belajar dari YouTube. Jangan lupa tapinya sampai nonton Sobuk TV. Sip gengs, buat kalian mungkin ada saran untuk Nanas nih buat resep masakan simple tapi kece dan juga nutrisinya keren. Isi di kolom komen dan tunggu video kece lainnya only on Sobuk TV. Bye bye. Congratulations buat Sobuk TV yang udah mencapai 100.000 subscribers. Semoga kalian semakin sukses, semakin banyak yang nonton, dan semakin banyak lagi subscribernya.